Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama gue, Wahyu ya. Di video kali ini gue mau share event yang sangat menarik dan kita bakal klaim kode redeem dulu buat kalian yang ngikutin video gue sebelum-sebelumnya ya. Dan di sini kita langsung aja klaim kode redeem ya. Ini dari event MRD ya atau dari MPLPH atau MPL Filipina. Untuk eventnya sendiri di mana? Eventnya itu kalian cari aja PH MRD di Google. Di sini nanti bakal paling atas ya Mythical Raffle, teman-teman. Nah, di sini sudah ada yang namanya week kedua ya, yang dimana sudah gua bahas kemarin. Dan sekarang sudah ada, kita bisa claim reward dan cek ID kalian ya. Di sini udah ada week apa tuh rankingnya. Buat kalian yang 10 besar ini bakal dapat hadiah yang lumayan menarik ya. Dan juga buat rewardnya ini kita sudah bisa claim dengan login aja di redemption code ini dan masukkan ID kalian. Tapi ini syaratnya, kalian harus ikut dulu yang di sini ya, formulir ini kalian isi aja di sini. Buat kalian yang mau tahu jawabannya, kalian isi aja pokoknya di video gua sebelumnya itu. Ini 1000 kalau nggak salah gua udah lupa ya, ini 8 dan ini pilih aja, gua pilih blacklist ya. Buat bonus poin kalian langsung aja klik. Kalau sudah, back to MRD dan kita langsung aja klaim kodenya coy. Nah, jika sudah ya teman-teman, kita langsung klik cek ini. Nah, ini bakal langsung keluar kodenya kalau sudah login dan sudah ikutin formulirnya ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak ikut yang week 1, kemungkinan besar kode yang week 1 ini nggak bakal muncul. Di sini kita bakal redeem aja dengan cara yang kemarin yang sudah gua kasih tahu ya. Nah, jika sudah kalian redeem ya, tadi gua sudah redeem ya, nggak gua liatin karena agak lama kalau gua liatin. Di sini kita langsung aja lihat hadiahnya itu apa. Gua belum lihat hadiahnya ya teman-teman. Silang lu, silang. Kayaknya nih hadiah untuk week pertama ini nggak bakal bagus ya teman-teman. Seperti biasa, untuk yang bagus itu kemungkinan besar di week 6-7-8 coy. Kita lihat. Aduh, kok susah bet dah. Ini muncul terus. Oke, sudah. Isinya turnamen chest level 1 ya. Kita klaim aja dua-duanya. Dan turnamen chest gue ada 51 coy. Woy, banyak bet. Nah, mungkin itu aja ya dari event MRD. Kita lanjut ke event selanjutnya, yaitu event website. Dari website apa nih, gue lupa namanya. Ini event yang kedua ya, gue lupa yang namanya itu eventnya Jolly Max X Mobile Legend ya. Kita langsung aja join di sini. Gue baru tahu ini ada event ini ya. Gue bakal pilih Nathan Camp, login dan join. Kalian bisa login melalui Google kalian atau Facebook kalian ya. Kalau bisa akunnya nggak terpakai ya, jika takut kena scam, oke? Oke, gue sudah login dan kita bisa claim my camp gift. Dan gue dapat cuman 4500 voucher ya. Ini buat apa? Voucher apa nih cuy? Oke, kita sudah masuk ke Nathan Camp. Kita bisa nambahin poin kita dan nambahin rankingnya dengan menyelesaikan misi ya. Bisa invite juga dan menyelesaikan misi. Untuk hadiahnya sendiri teman-teman di sini mana hadiah ya? Gue lupa hadiah di mana. Oke, prize. Gue bakal lihat prize-nya. Hadiahnya sendiri beragam. Dan yang terakhir ini adalah kode redeem ya terakhirnya. Gak cuman itu kalau nggak salah gua mana ya? Enggak ada lagi deh. Ternyata cuman kalau hadiah Mobile Legends-nya itu bakal dapat kode redeem ya. Dari top 501 sampai top 150.000. Nah, buat kalian yang mau ikutan eventnya langsung aja klik link di bawah, dan kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Jadi terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa diklik like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.